Halo warganet, begini dah. Kemana aja saya tidak ada sepinya. Rame terus di mana aja. Alhamdulillah. Ayo, ayo. Oke, kita jalan. Oke, warganet ya. Kita sholat dulu ya. Oke, sip. Vlog gua nih. Alhamdulillah. Warganet, gua nih jalan-jalan ceritanya nih. Nyasar kemari nih. Ini namanya Mochi Mumi Mumi. Kita pikir rumah kan. Enggak tahu tempat jajanan semua di Cianjur nih. Macam-macam segala macam ada di sini. Lucu ya. Aduh, enggak nyangka nih. Keren, keren. Pokoknya ya baru pertama kali ini kan. Jadi kita enggak tahu. Ya, luar biasa nih. Tadi kita jalan-jalan jadi nyasar kemari. Pokoknya kalau ke Cianjur jangan lupa nih Mochi Mumi. Ini apa nih? Mochi, mochi. Langsung mulut nih. Mochi nih. Jangan dia makan separuh-separuh yang nyuprot. Gila. Ya. Keren. Air pala bro, air pala. Ini mochi. Ini rasa dalam ini mochi, apa? Ini air pala. Macam-macam. Mantap. Coklat ini. Nenek. Apa jangan pisah, bro. Langsung telan. Lagi? Dok. Assalamualaikum warganet nih. Pemilik dari Pak Mochi Mumi. Iya. Ibu? Mumi. Oh, Mumi. Nama Mumi. Nih, gue nyasar kemari tadi, gue nggak tahu. Kecil ya? Iya. Udah beli produk UMKM. Udah. Ya, hebat. Udah. Waduh. Insya Allah, kita udah belanja. Iya. Terima kasih, Pak Haji. Saya bahagia sekali. Sukses buat Pak Haji, sehat. Bisa nyambil-nyambil, tau-tau nyasar kemari ketemu. Ya Allah. Alhamdulillah. Oh, subhanallah, rezeki. Gue ingetin sama teman-teman ya, jangan lupa. Kok ke Cianjur, rugi kok nggak kemari, mah. Iya, iya. Oke, okay, safe. Masih. Nggak ada dua aja di Cianjur. Gua datengin dan ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, kasih Pak Haji nggak ini? Apa? Ini dodokan kita. Dodok pakai sana itu. Foto sama owner-nya. Ini UMKM Cianjur. Nih, UMKM Cianjur nih. Nih, sama aja nih sama. Tapi ini gua dikasih gini ya lagi nih. Alhamdulillah. Ada welcome drink jahe. Lihat aja ya. Produk UMKM di sebelah. Nanti kalau mau shopping ke mana-mana mampir ke Mochi Mumi ke sini. Rumah saya ini. Oh, ini tanda rumah. Heeh, kalau mau nyantai dia ada di tapi kantor buru-buru ya. Iya. Iya, ya hata karun tadi. Itu tanda. Eh, tahu aja. Pas pas sebelum sebelum Masehi. Iya. Pak Haji bakal betah sama Bu Haji di sini. Ayam tahu. Mana si Abang? Bunda mana sih? Bunda Upit. Bunda Upit cari-cari Bunda Upit. Oke. Base campnya
UMKM di sini. Jadi kalau ada acara-acara UMKM di sini, kalau pas Pak Haji ada UMKM, pasti subur di Bere. Amin. Amin. Kalau di kecil aja, calling-calling aja Momi. Iya. Oke, sip. Udah. Momi, aku mau kesini, mau syuting keluar nih. Iya. Dulu di sini disediain jahe. Iya. Terima kasih, Pak Haji. Ada kopi dari UKM. Iya. Bade karaoke juga bisa. Yeah. Kita next time ya. Sini aja. Kalau saya cek restnya, istirahatnya, daripada capek-capek di sini mau sholat. Iya. Dalam tidak ada yang pakai AC. Barusan nih menantu orang Cianjur nih. Oh, Pak Makanya dia yang ini. Iya. Rekomendasi ke sini. Iya. Kita buka di Google pasti keluarnya mau. Iya. Alhamdulillah. Ya. Oke ya, Bu Mochi. Makasih banget nih. Bisa sampai. Iya. Oke. Mari Bu. Makasih ya. Iya. Wush. Oke. Mana nih? Meong. Maunya. Halo bro, ini gua udah sampai di tempat tujuan pabrik Toco Cianjur. Mari kita ke dalam. Oke. Okay. Dulu mah ada ya di sini kan bisa. Dulu pembuatannya di situ tuh aja banget. Warganet, nih gua udah sampai, udah gua ambil, gua datengin semua. Cuma sini pabriknya sudah tidak seperti dulu. Ini pembuatannya dulu di sini, tapi sekarang udah pindah tempat, jadi udah dikemas semua. Nah, cuman alat-alatnya tadi kelihatan kan, alat-alat pembuatannya itu. Nah ini benar-benar kita baru tahu di sini asal usul bagaimana tahunnya kita mau nanya pun susah. Karena apa? Saya sejak SMP. Tahun 59 saya sudah tahu, sudah terkenal ini Toco Cianjur ini, maka mau pengen saya tanya tapi nggak ada yang bisa ditanya karyawannya. Bosnya dengan yang mana nggak tahu dah, tapi inilah dia terkenal ini Toco Meong namanya, mantap. Nah, ini kita sampai di sini aja, kita nanti makan di sini sebentar bagaimana rasanya. Oke, okay, ya bro, kita ke situ ya, ayo. Thanks to the man.